Pemirsa seorang pemudik asal Kuningan, Jawa Barat yang baru saja tiba di Jakarta terkonfirmasi reaktif COVID-19 usai menjalani swab tes antigen yang digelar aparat gabungan di Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Pada hari sebelumnya, petugas juga mengevakuasi satu keluarga pemudik asal Cianjur yang kedapatan terkonfirmasi positif COVID-19 ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Upaya penjemputan terhadap pemudik yang tiba di Jakarta gencar dilakukan aparat gabungan. Para pemudik yang baru tiba dijemput menggunakan mobil dinas Satpol PP untuk melakukan swab tes antigen di Mapolsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Sebelum menjalani swab tes antigen, para pemudik tersebut terlebih dahulu menjalani serangkaian protokol kesehatan dengan mencuci tangan, pemeriksaan suhu, hingga screening kesehatan. Dari 36 pemudik yang dilakukan swab tes antigen, salah seorang pemudik asal Kuningan terkonfirmasi reaktif COVID-19. Kendati reaktif, namun pemudik yang baru saja tiba dari kampung halaman selama dua bulan terakhir mengaku tak mengalami gejala. Hampir berdua bulan dari tanggal 8. Oh, ada dua bulan di sana gitu ya? Ya, dari tanggal 8 aja. Oh, sampai sini kapan Pak tadi? Kemarin tanggal uh, 18. Oke, untuk hasilnya sendiri tadi, uh, hasil tesnya gimana Pak? reaktif itu. Reaktif, reaktif. reaktif ya? Kalau Bapak sendiri ada gejala nggak sih, Pak? Yang ada. Kapolsek Johar Baru, Kompol Edison mengungkapkan, pemudik yang dinyatakan reaktif COVID-19 langsung menjalani isolasi mandiri di Gor Kecamatan Johar Baru sambil menunggu hasil tes swab PCR. Hari ini sampai sekarang ada sekitar 36 ya, kalau sementara hasilnya ada satu orang yang positif itu langsung ke isolasi ke Gor di kecamatan yang lainnya negatif sementara itu pada hari sebelumnya satu keluarga pemudik yang terdiri dari empat orang asal Cianjur Jawa Barat yang baru tiba di wilayah kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat diketahui positif COVID-19 usai menjalani swab test PCR dari empat orang pemudik yang positif Tiga di antaranya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, sementara satu orang lainnya menjalani isolasi mandiri. Dari Jakarta, Isan Rianca Nusantara TV melaporkan.